Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat hari Sabtu, happy weekend. Balik lagi ke live rumah BUMN Mojokerto. Kali ini kita live bareng owner dari One Key Collection, yaitu produknya adalah spesialis zipper, tas zipper ya, berbahan zipper ya. Nah, boleh perkenalkan diri dulu dengan siapa? Assalamualaikum, selamat sore, selamat sore, selamat pagi dong. Sabtu pagi, ngapain aja kalian liburan nih? Perkenalkan saya Reni, saya ownernya One Key. Apa sih One Key itu? One Key itu merek dari tas zipper, tas resleting. Jadi saya udah bikin tas ini udah mulai 2013, jadi udah lama sekali. Dari 2013 merintis bisnis dengan nama One Key, memang awalnya One Key ya? Iya. One Key diambil dari kata apa sih kak? Nama keponakan, jadi Awan sama Haki, jadi panggilannya Awan dan Key. Oh, One Key diambil dari nama keponakan yang bisa bikin bawa hoki, amin ya. Gimana sih kok bisa tercetus untuk bisnis apa ya, produk dari zipper itu, gimana awalnya ceritanya? Dulu sih saya dari flanel ya, flanel itu bikin, saya suka kerajinan. Oh, berawal dari ya, flanel dulu ya, berarti nggak langsung zipper ya? Kan musiman, flanel, okay. Terus saya menyulam, itu ya musim. Jadi terus pengen sesuatu yang baru, yang unik. Jadi terus saya itu browsing, itu ada bros yang dari resleting. Jadi awalnya saya bikin bros dari resleting. Oh gitu. Terus ya inovasi lagi, inovasi terus, apa-apa-apa. Terus akhirnya belajar bikin tas dari resleting. Ngomong-ngomong soal belajarnya nih, apakah belajarnya memang kursus khusus atau memang otodidak atau gimana sih? Oh, bisa otodidak. Otodidak ya. Kebetulan kan saya bisa jahit sedikit-sedikit. Ya. Terus zaman sekarang kan mesin jahit lebih bagus, lebih gampang belajar. Ya. Jadi saya pertama beli, kan ada di Jogja itu tas resleting, dompet yang seperti ini, yang kayak gini. Pouch kayak gitu ya. Saya tuh penasaran kenapa bisa dilepas gini panjang. Penasaran, akhirnya saya beli, terus saya bongkar, belajar gitu. Terus akhirnya inovasi bikin yang model-model seperti ini. Berarti produk dari One Key, terkhususnya yang resleting ini, memang terinspirasi dari ini ya, awalnya produk yang pertama kali beli pouch ini. Iya. Oh gitu, akhirnya apa itu namanya, dengan kreativitas sendiri akhirnya dibikinlah hingga sampai model lain tas. Ya. Dan ini momentum ya, yang menjelang Lebaran ini One Key juga ada produk nih yang cocok banget untuk menjelang Ramadan, yaitu ini contohnya. Nih, kita sebutnya ini angpau ya. Angpau tapi dia bukan kayak angpau biasa yang dari kertas, ini resleting, dari resleting atau zipper, dan ini bisa untuk gantungan kunci. Nah, jadi saat kita ngasih, selain angpaunya isinya juga berharga, ini juga berharga. Bisa dipakai. Nah, bisa dipakai, nggak sampai kebuang gitu teman-teman. Nah, kayak ini nih. Nah, jadi uang koin. Dompet koin. Dompet koin bisa, buat gantungan kunci bisa, nih. Bagus ya, bentuknya ketupat ya. Ya. Terus kita lanjut dulu deh sebelum review produk. Kemudian seiring berjalan waktu hingga menemukan tas kayak gitu, apakah prosesnya itu memang sulit atau gimana? Pernah menemukan kesulitan nggak dalam pengerjaan? Iya kan saya dulu nyoba beli mesin jahit biasa. Terus saya jahit yang ininya, itu kesulitannya di sini. Oh, pas giginya itu ya? Pas giginya itu kan nyatu sama gigi dengan gigi, jadi patah terus kan. Terus akhirnya rusak mesinnya. Oh, gitu ya. Yang lebih baru, yang lebih kuat. Jadi ya, akhirnya ya itu tadi, Om, dari pengalaman, belajar dari pengalaman. Dimanapun ya, semua itu belajar dari pengalaman. Karena pengalamannya adalah guru yang paling berharga dan paling, apa ya, paling sering kita temui ya, pengalaman itu. Kayak gitu. Terus sejauh ini untuk penjualannya sampai semana sih kak, sejauh mana? Paling jauh Medan, jauh enggak? Jauh dong, itu udah keluar. Wow, sudah keluar. Keluar negeri udah pernah?
luar negeri dibawa orang. Oh, just tip ya? Di sini dibawa ke sana. Gitu. Oh, gitu. Paling nggak dia udah pernah ke luar negeri loh produknya. Kemana kak kalau boleh tahu negaranya? Waktu itu ya Asia aja. Oh, masih dalam Asia ya, tapi alhamdulillah TKI, TKI. Oh. Justik teman-teman ya, bagi teman-teman yang berada di luar negeri bisa kok ya beli di sini kemudian dijual lagi di sana. Ke Hong Kong kemarin barusan ada. Oh, ke Hong Kong juga ada. Kalau untuk best sellernya nih kak, produk Wanki apa kak best sellernya? Best seller ya ini tas ini ya, lebih simple dan harganya terjangkau seperti yang ini dan modelnya anak muda banget ya. Iya. Ada yang mau disulam atau yang ini polosan. Nah, ini juga ada yang modifikasi sulam, ya. Sulam pita ya kak. Wah, cantik banget nih. Nah, ini kan sedengan bawa apa aja, sedeng HP semua masuk. Iya. Kalau suka nih yang kecil, yang terlalu gede ya. Nih, langsung ini sama yang sedengan gak ada. Nah, ngomong-ngomong soal ini produknya dari Wanki yang zipper. Orang kan pasti tanya, apa sih keunggulan dari produk Wanki itu apa? Boleh disebutin gak kak? Keunggulannya kuat, lebih kuat, awet. Nah, ya, itu ditarik-tarik ini juga kuat, jahitannya juga kuat kok, tenang aja. Nah, berbahan zipper ini tasnya lebih kuat teman-teman. Jadi biasanya kendala di tas itu adalah bahannya ngelupas ya kan? Kalau ini enggak, terus kainnya sobek, ini enggak, ini kainnya enggak sobek. Ini kalau misalkan saya tarik benangnya kayak kita mau dejel gitu, iya, enggak usah pakai strap gitu, enggak sobek dia kainnya. Oh, keunggulan tas dari zipper ini adalah dia kuat ya, enggak mudah sobek. Kayak baju kan mesti resletannya kuat. Iya, benar. Baju yang rusak awalnya adalah biasanya area-area ketiak. Karena resleting jarang deh. Paling-paling rusaknya karena macet karena udah lama kan ya biasanya. Ada tipsnya gitu. Kalau misalnya ininya longgar. Gimana? Gimana? Ini ada tips teman. Baju atau tas atau celana ya. Ini longgar, nggak mau ngancing kan? Iya. Ini sama ini dijepit sama tang. Tapi jangan terlalu kuat nanti patah. Jadi dijepit aja sedikit. Oh gitu, berarti dalam artian mungkin longgar kali ya ininya ya, sehingga dia nggak menutup. Iya, karena terlalu lama, jadinya mangkal. Oh gitu, ya. Terus lanjut nih, kita ngomongin bisnisnya dulu. Sejauh ini sistem penjualannya seperti apakah direct atau mungkin menggunakan metode konsinasi atau gimana? Oh, sudah mulai online ya, daerah langsung ya. Terus reseller sih ada. Reseller. Kalau konsinasi enggak. Cuma ada sih komunitas itu punya galeri ya. Contoh masuk konsinasi sih itu ya. Oh iya, Wanki ini adalah salah satu apa ya? Pelopor dari komunitas Mojokerto Craft Community ya. MCC bukan? MCC, Mojokerto Crafter. Mojokerto Crafter Community, jadi komunitas craft ya. Di situ ada selain juga ada craft zipper atau kerajinan resleting, ada juga yang lainnya kak ya. Semua kerajinan ada di situ. Mojokerto MCC. MCC, ada IG-nya kak? Ada IG-nya MCC. Cari aja Mojokerto IG-nya. Creative Crafter. Sekarang namanya udah ganti Mojokerto Creative Crafters. Oh, Mojokerto Creative Crafter namanya. Berbadan hukum sekarang. Oh, sudah terdaftar. Ya, sudah terdaftar. Wah, alhamdulillah. Ini kak, ada IG-nya nggak sih kak untuk produknya Wanki ini? Ada, namanya Gria Wanki. IG-nya adalah Gria Wanki. Wanki atau Wanki? Wanki. Wanki, pakai Q ya. Pakai Q. Gria Wanki. Ada marketplace-nya juga kak? Marketplace-nya ada di Shopee. Shopee. Ada Tokopedia. Tokopedia. Saya nggak begitu ini di Shopee sama Tokopedia. Tapi kalau misalnya mau beli di Shopee boleh, nanti dikasih linknya. Oke, kita juga ada di Shopee, ada di Tokopedia juga nih produk-produk Wanki. Sekarang kita langsung aja review dari produk yang pertama, yaitu tas ini ya kak ya. Boleh dibuka kak ini kak? Nah, oke, ntar aku deketin ya. Hai, terima kasih Kak Abdul Mujib udah nonton. Nah, nih.
Nih, ini tasnya semuanya dari resleting ya. Ini bahannya. Sorry, ini ampoku. Ini yang dengan modifikasi sulam pita. Ya. Nih, ini sulam pita. Ini ukurannya berapa, Kak? Sininya? Ukuran berapa? Sininya 25, sininya 17. 25 cm dan 17 ke bawahnya ya, atau tingginya. Dan di dalamnya dia masih ada lapisan lagi. Nih, yang teman-teman lihat ada lapisan kain apa ini ya namanya? Kain peles biasanya. Ah, kain peles, dan di dalamnya juga masih ada ruang untuk menyimpan dompet, HP ya Kak ya, di dalam sini. Ini masih ada ruang lagi. Jadi satu tas ini terdiri dari dua ruang. Ya, dua ruang besar. Kemudian di masing-masing ruangnya masih ada tempat lagi. Ini resleting di dalamnya. Ini seperti ini. Dan di sini juga ada kayak HP organizer kayak gitulah. Ini ada untuk nyimpen power bank, kemudian HP. Bahkan ini muat buku tulis, masih muat ya, yang ukuran not kecil ya. Ya, ya ini cukup nih. Bukan kredit. Jangan tegang kredit. Jangan tegang kredit. Nih ya, ini yang modifikasi dengan sulam pita. Tablet juga masuk. Ya, tablet masih muat kok ya, ini aku. Aku pernah punya kan ini. Nah, ini. Ini yang warna hitam, ada warna hitam, ada warna coklat, navy. Nih. Sama nah, ini. Dusty pink. Nih, dusty pink. Tuh. Harganya berapa, Kak? Harganya 105. Wah, 105 murah banget kalau untuk tas seperti ini ya. Nah, kalau ada yang bilang mahal, suruh bikin sendiri ya. Karena ini terjangkau banget harganya nih, 105. Ada yang bilang mahal berarti dia tidak mampu. Iya, benar. Bukan pasar kita ya. Ya. Ini sama ukurannya. Nih. Tapi beda harga karena dia nggak ada sulamannya. Oh, kalau yang nggak ada sulam pitanya berapa, Kak? 75.000 yang polos tanpa ada sulam pita seperti ini ya. Nah. Keren ya warnanya. Nah, Kak, kalau tanya nih untuk motif yang seperti ini, apakah ada kesulitan nggak sih, Kak? Karena ini kan nggak satu warna. Nah. Ini ya sama aja. Untuk ya, ini ya sama. Pita ini kesulitannya ya. Berarti kalau ini kita memang harus ini sulam dulu ya? Iya, kalau ini disulam dulu. Jadi lebih gitu. Lama, makanya dia harganya kan beda. Karena kita butuh sulamnya. Iya. Berarti pengerjaan ini sudah melibatkan ini ya, karyawan ya? Berarti ya. Soalnya saya nggak sempat menyulam ya, saya kasihkan orang. Tapi apakah yang ngebantuin udah berapa orang, Kak? Tenaga 4 ya, 1-2 orang. Oh, 2 orang dan 3. Ini bisa dipakai ini loh, guys. Nah, gini ya kan. Gini, kemudian untuk panjang juga bisa. Aku kurang punya kemana ya? Oh, diminta saudaraku. Diminta saudaraku yang di Depok. Tuh, ini bisa. Anak muda banget ini. Nah, kemudian ini ada tas, ada yang kecil. Wah, ini yang kecil. Ini biasanya cowok nih ya, bentuknya. Nah, kalau ini berapa, Kak? Itu 65. 65 ukuran? Ukurannya 19 kali 20 cm, harganya 65.000 aja nih. Ini yang model-model apa sih sebutannya ini? Tas-tas mini gitu ya. Nah, ini biasanya kayak model-model tas cowok. Kalau ini kan lebih cewek. Ya, karena kita lagi di ini ya, di tengah alun-alun. Jadi ada suara motor. Ya, ini benar-benar menunjukkan bahwa ini UMKM ya. Nah, kayak gitu ini. Ini yang harganya 75, yang ada sulam pitanya 105 dan yang ini 65. Nih. Kalau mau pesen nanti akan kita kasih kontaknya owner One Key di deskripsi box ya. Nanti bisa langsung tanya-tanya ke ownernya langsung. Oke, karena di sini kita tidak di RB tidak ada transaksi, jadi transaksinya langsung ke ownernya. Oke. Siapa yang penonton nggak tahu ya, nanti kita sapa lah. Karena terima kasih sudah menonton. Karena lebih ini terima kasih karena sudah membeli. Ya, pasti harus beli ya, wajib tuh. Oh iya, nanti juga kita ada... Hai,
terima kasih love-nya yang udah kasih love. Kita nanti juga ada menyediakan marketplace untuk produk-produk UKM yang sudah siap untuk dipasarkan, seperti kemarin Pak Mujib juga ada itu yang strap ya, strap jam tangan itu. Itu namanya marketplace kita, yaitu namanya Padi UMKM. Nah, di situ adalah tempat di mana orang-orang BUMN, kementerian bahkan sampai BUMN diwajibkan untuk berbelanja di Padi UMKM. Jadi benar-benar mereka harus menggunakan, membeli produk-produk dalam negeri. Bagus kan programnya? Cakep. Ya itu dong, pegawai negeri atau apa wajib membeli produk dari dalam negeri ya, terutama produk-produk UMKM. Karena UMKM adalah salah satu penunjang apa ya, kestabilan ekonomi juga sih. Nah, ya itu. Oke, lanjut kita. Nah, ini nih. Ini yang lagi in saat ini pasti akan dicari nih. Kupat. Nih. Nah, warna-warni. Nah, ini ampau ya, nih. Coba nih. Oke, dari dekat ya, aku dekat. Nih. Nah, ada warnanya banyak banget. Ya, kalau yang satu dulu ya. Nih, ini angpau. Angpau udah beli 2 tas, suka banget sama produknya. Kak Sika, siapa itu? Silka. Ya, makasih Kakak Silka ya, udah beli. Udah terbukti ya, ini udah ada testimoninya langsung yang beli, langsung produknya One Key. Nih, ini apa sih namanya? Pouch atau ketupat zipper. Ketupat zipper nih. Ini kalau kalian kasih angpau lebaran nanti pakai yang kertas itu udah biasa, habis pakai buang. Tapi kalau ini akan teringat terus nih. Oh, angpau dari si ini, si tante, si bude, si om nih ya. Ini bisa dipakai untuk gantungan kunci, gantungan resleting tas juga bisa ya, Kak ya. Nah, ini warna-warninya. Nih. Buat mamanya nyimpen koin. Nah, buat nyimpen koin. Gantungan kunci waktu sepeda apa motor atau mobil ya, lebih mudah terlihat ya kalau kayak gini ya. Nih, ada warnanya macam-macam, ada warna pink, ada warna ungu, hijau, orange. Nah, ini dalamnya seperti ini. Murah meriah. Murah banget ini. Tuh, ini ya. Nah, ini dalamnya seperti ini. Jadi ini bisa buat uang, koin, uang kertas. Biasanya kalau punya anak cewek buat tempat jepitan rambut, karet rambut biar nggak mudah hilang, ya kan? Nah, itu. Harganya berapa, Kak? Ini, Kak, satunya? Harganya 14.000. 14.000. 30.000. 30.000. Beli satu lusin berapa, Kak? 38.000. Satu lusin 38.000 aja. Yuk, silakan. Bisa mix warna kan, Kak? Itu. Bisa, warnanya mix memang. Wah. Satu lusin mix warna 38.000 aja, isi 12 pieces. Nih. 3 lusin 105.000 aja. Nih, ya. Tuh. Ayo beli, nanti langsung aku tinggalin kontaknya ownernya di deskripsi box ya. Buruan beli mumpung ini masih ada waktu untuk pengiriman. Insyaallah pengiriman sampai kapan, Kak? Kira-kira? Minimal seminggu sebelum hari raya. Minimal satu minggu sebelum hari raya. Yuk buruan beli nih. Nah, cantik ya. Udah close order iya. Satu minggu menjelang hari raya. Karena takutnya juga gak nyampe ya, Kak, menjelang hari raya. Apalagi kalau keluar kota yang jauh-jauh. Ini ketupat. Ketupat zipper. Ketupat zipper ya. Pengganti angpau daripada menggunakan kertas ya. Nih, cantik-cantik banget. Oke, next. Nah, ini aku juga pernah nih apa itu? Beli ya? Ini aku pernah bawa di pameran dan ini paling laku ini. Nah, paling laris nih. Ini muat HP, muat untuk dompet, uang nih. Ini ruangnya sebesar ini. Biasanya ibu-ibu kalau belanja naik motor tuh paling nyaman memang pegang satu gini. Udah masuk HP, uang sama STNK nih. Nah, ini namanya pouch ya? Iya. Pouch. Zipper roll. Bisa digulung. Oh iya, bisa nih. Kuanjang. Nih ya. Satu hal yang unik dari produk One Key adalah yang aku paling suka, anakku penasaran adalah ini. Dia saat dibuka, ini dibuka keseluruhan. Jadinya panjang kayak tali. Ini sih ya, aku bongkar ya. Nah, nih. Jadinya kayak gini kalau dibongkar. Tuh. Ini. Tapi saat dia udah di resleting semua jadinya pouch. Ini yang
apa itu namanya, produk unik menurutku, unik dan suka sih. Aku juga suka pakai ini, aku punya satu ini sampai sekarang masih aku pakai buat tempat HP. Nah ini, nah itu simple, ini buat lipstick, eyeliner, eyebrow juga bisa. Ini simple banget nih, ada banyak warna juga sih tuh. Murah di atas itu. Nah, harganya hanya 15.000. 15.000 aja satu pouch ini, 15.000, dan banyak warnanya. Bisa di matchingin sama warna baju yang digunakan saat ini juga cocok banget ya. Nah, ini ukurannya berapa Kak ini, Kak? Untuk ukurannya? Ya, saya lupa ternyata. 10x18. 10 muat HP kok. Oh, pokoknya ukuran HP ya, 10x18 gini ya. Nah, ini 20 x 10 cm ukurannya. Ini HP muat, kecuali ini ya, HP HP dulu ukurannya memang 18, kan sekarang HP-nya besar-besar. Iya, HP Android masuk kok ini. Saya besarkan jadinya 20 cm. Oke, 15.000 aja untuk yang pouch zipper. Zipper pouch ini ya, 15.000. Berbagai macam warna, ada warna biru muda, biru tua, pink, hijau, toska. Yang lagi in adalah hijau rage. Sage atau rage? Apa itu? Hijau sage. Ini kayak gini, hijau sage nih. Nah, ini. Oh, hijau army. Bukan, army ada sendiri. Enggak tahu lah, warna sekarang banyak macamnya nih. Ini hijau. Iya, nih, ada warna hijau. Ini yang warna hijau. Ini hijau jotol, ini hijau botol. Oh iya, baik banget. Kalian warnanya banyak banget. Nah ini ya. Nah, ini. Hai Kak Rio, terima kasih. Kak Rio dari Situ Learning, thank you udah nonton. Eh Kak, dibeli Kak untuk menjelang Lebaran. Buat ponakan. Buat ponakan, buat istri. Nah. Gantinya angpau. Gantinya angpau daripada pakai kertas ya. Angpau 50.000 tambah 25.000 satu. Seneng ponakannya. Tuh kan, ya. Tasnya awet bener, aku punya tasnya itu sampai sekarang, ya. Kemudian next ini. Ini beda ya sama yang ini ya? Beda zipernya. Oh, beda zipernya. Beda. Ini ada yang kecil ini namanya apa Kak kalau ini Kak? Itu untuk kartu. Bisa nah, buat koin, bisa buat kartu ATM, kartu KTP. Nah, simpen banyak. Ini dompet kartu atau dompet koin juga bisa sih ya. Atau gantungan kunci motor. Nah, oke. Bener tuh. Ini gantungan yang multifungsi, yaitu bisa untuk kartu, bisa untuk gantungan kunci sepeda motor beserta STNK-nya, untuk uang koin kayak gitu ya. Jadi apa ya? Bisa disebut 5-in-1. Gantungan kunci bisa, tempat kartu bisa, tempat koin bisa, tuh STNK bisa. Jadi 5-in-1. Nah, nih. Dan kalau dia gantungannya gede kayak gini, kita makainya langsung, enggak perlu pisah lagi dompet, iya. Kemudian kunci, kemudian STNK, kita enggak perlu ribet lagi. Nah, itu. Ini bisa cocok digantungin di tas kayak gini tuh. Ini yang dicocokin sama warna yang warnanya biru ada. Ya, misal nih. Misalnya biru. Navy. Biru navy dipasangkan sama biru navy menjadikan. Nah, ini untuk gantungan tas gini ya. Nah, harganya berapa Kak untuk ini Kak? Harganya 8.000 aja. 8.000 untuk dompet apa ini? Kok apa sebutannya apa? Saya bilangnya dompet kartu. Dompet kartu. Card zipper ya. Gantungan kunci. Nah, gantungan kunci ini. Ini harganya 8.000 aja, banyak warnanya ya. Yang mau beli nanti kita langsung kasih kontak WA-nya ownernya. Nah, nih. Next, kemudian produk berikutnya Pak. Apalagi nih, produknya banyak banget. Kita ada yang anyaman. Nih, tas anyam. Ada yang besar, ada yang kecil. Yang besar belum jadi. Oh ya, oke. Tapi di sini juga menerima pesanan custom ya, Pak ya. Sesuai dengan keinginan ya. Warna apa? Bisa. Nih, model apa bisa? Ini tas zipper tapi dengan motif anyam. Kalau yang tadi kan motif ini, sulam pita. Selerakan biasa. Ini yang motif anyam. Nah, ini dalamnya sama. Ada berapa ruang ini? Satu kalau itu. Oh, kalau ini satu ruang. WA
satu ruang nih dalamnya ya, kayak gini nih contoh isinya. Nah ini dalamnya, bagian dalamnya. Nah kelihatan. Nah di sini di dalamnya masih ada resleting lagi, ruang nih. Ini untuk nyimpan dompet atau HP kayak nggak muat ini kalau HP ini. Uang, dompet, uang atau kartu member, kartu-kartu gitu ya ini. Dan di sini juga ada tempat lagi. Nah ini tempat untuk HP kayak gitu. Wah bagus loh dalamnya ini. Atau memang kebetulan pas ada ini? Iya. Oh gitu. Pantas kok dalamnya bagus gitu. Bagian dalamnya sesuai emboss stok kain. Oh gitu, sesuai dengan iya, stok kain. Tapi bagus semua kok kainnya. Tuh udah kelihatan sih saat dipegang ini, dia bukan kayak yang tas ini ya teman-teman. Aku kan punya beli tas kayak apa itu namanya di UMKM juga, tapi yang ini tipis jadi sebentar ini udah sobek. Gak bisa kalau ini udah kelihatan nih dipegang. Belajar dari pengalaman saja, ini juga pernah. Tuh ini ya, ini bagian dalamnya. Harganya berapa untuk tas anyaman ini kak? 105.000. Memang dia ukurannya tapi sama ya ukurannya, beda kecil, lebih kecil. Ini lebih kecil, 105.000 aja untuk tas anyaman. Ini bagian depannya ada nama wankinya, dan yang belakang ini polos ya, nggak ada ini. Ada yang mau nambah anyaman juga bisa ya kak ya, misal di anyaman apa sulam pita bisa nggak ya, misal? Oh nggak bisa teman-teman ya, ini nggak bisa disulam. Yang bisa disulam yang model resleting kayak gini ya. Nah ini harganya sama ya, 105. Oh ini yang sulam bener ya, 105. Ini juga 105, ini yang anyam ya, kayak gitu. Ini yang model sulam pita, dalamnya sama. Kalau ini satu ruang, kalau ini dua ruang. Dalamnya sama, ada resleting lagi di dalamnya, dan juga ada tempat HP-nya. Oke, tas anyaman 105.000. Order langsung ke WA ownernya. Oke, next, kemudian apalagi nih, ini ada tas ransel. Ransel kecil. Ransel kecil, nih. Ibunya bisa, buat anaknya bisa. Kalau ini kecil biasanya kesukaannya anak remaja, ala-ala Korea. Bisa. Wah, cakep. Tuh. Ada dua macam modelnya. Oh, ada yang dengan motif batik. Motif batik sama motif biasa. Wah, cantik banget. Yang ini seger warnanya. Ini ukuran buku tulis masuk ya ini. Bisa masuk. Buku tulis masuk nih. Nah. Ini. Ini bisa buat sekolah juga bisa. Buat jalan lagi hangout sama teman-teman juga bagus banget. Ini ada motif batiknya. Ini yang bikin seger kelihatannya. Kok motif batik itu jarang ada yang sama. Tuh kan. Pasti beda. Kalian nggak mau barang ada yang samaan, bisa nih pakai ini. Ya kan? Ala-ala. Ini dompetnya ada. Itu yang berangkat ke Hong Kong. Oh, gitu. Ada motif ininya. Iya. Wah. Cantik banget loh yang ini, asli. Tuh. Suka. Ini dalamnya ada berapa ruang, Kak? Satu ruang. Satu. Depan ini, belakang nggak ada ya? Nggak ada. Ini oh ini dua, ini ada. Dua. Berarti dua ruang. Bisa dipakai. Ini. Nah. Di dalamnya ada satu. Oh iya. Nih. Ada resleting. Ini satu ruang besarnya ya. Ini di dalamnya masih ada resletingnya. Ini. Nah ini. Dan ini muat buku sampai tablet masih muat kok ini ya. Tablet masih muat ini. Nah ini di depannya juga masih ada ruang lagi. Nih. Cocok buat sekolah ataupun buat jalan. Lagi anak-anak sekarang udah adalah pakai ransel yang kecil-kecil kayak gini. Yang suka ransel, yang punya pakai ransel kayak ini pas. Ini super bagus lagi. Racun deh. Diracunin sama Wanki. Nih, ya. Ini ada yang biasa, ini yang tanpa motif batik. Oh ya, ini resletingnya kita pakai yang motif model Evil, Menara Evil. Ya. Ini sama dalamnya juga ada. Ini juga tengahnya juga masih berfungsi nih. Nah. Ini tengahnya juga masih bisa dipakai ya. Bisa dipakai. Ya. Ini belakangnya, ini bagian depannya. Nih. Kuat banget ini asli. Ini petunanya jahitannya kuat, kelihatan banget ini. Kelihatan kokoh ya. Jadi enggak usah khawatir untuk mudah
putus atau apa, ini kuat. Daripada pakai tas yang bahannya yang kulit sintetis itu, aku punya sebentar udah hancur. Kayak gitu. Terus ada apa lagi, ini Kak? Ini. Sebenernya. Nah, ini yang lebih besar nih. Sebenernya. Itu oh ya, untuk harganya ini berapa tadi, Kak? Yang motif batik. Harganya motif batik. 145. 145.000 untuk yang biasa, tas ransel kecil, bukan ini kecil sih enggak ya. Tapi size-nya kecil ya. Kecil. Ransel kecil yang motif batik 145.000. Nih. 145.000 untuk yang ada motif batiknya ya. Untuk yang tanpa batik sama kah harganya? 130 yang tanpa ada motif batiknya. Kalau mau yang motif model gini disulam juga bisa. Nah, jadi ini bisa lagi. Untuk request. Yang mau request sulam pita juga bisa ini, motif sulam juga bisa ini. Contohnya ya. Dari IG-nya Griawan Ki. Nah, untuk katalog lengkapnya bisa cek di IG-nya One Key. Apa tadi One Key? Griawan Ki. Griawan Ki ya. Griawan Ki. Itu ada tuh katalognya. Terus ini yang ukuran sedang. Sedang. Ini yang ukuran sedang, ini contohnya satu warna. Yang kerja. Nah, bisa untuk yang kerja ya. Ini mukena masuk, make up masuk, baju ganti masuk. Ruangnya lebar ya ini ya? Iya, 10 lebarnya 10. Tuh, dalamnya gede banget ini. Tuh. Dalamnya gede ini. Tuh. Juga bisa tapi yang banyak-banyak. Iya, banyak. Nah, ini ada yang bagian depannya. Ini bagian depannya. Selain tas ini juga koleksi saya sendiri. Oh, ini untuk dipakai sendiri ya. Itu dari tahun 2000 berapa ya? 6 tahun. Nih, 6 tahun masih bagus, masih kuat. Nih, ya. Ini memakai 6 tahun padahal aku tahu ini sering dibawa ya, Mbak ya ini ya. Sering dipakai nih, tuh. Masih kuat. Ini bawa berat juga masih kuat kok. Aku kuat. Percaya itu karena ini memang kelihatan banget. Karena kalau saya bikin saya pakai sendiri dulu. Iya, atau kualitasnya, kekuatannya seberapa nih. Kalau untuk yang sedang ini harga berapa, Kak? Itu 170. 170. 170.000, teman-teman. Ini bisa dipanjang-pendekkan juga ya ini bagian ininya. Shoulder-nya atau holder-nya ini. Nah. Ini bisa disesuaikan dengan ukurannya. 170.000 untuk ukuran yang sedang. Ya, bisa request pakai sulam juga bisa, tapi harga beda ya. Custom juga bisa, ya. Warnanya sesuai dengan keinginan kalian juga bisa, ya. Silakan 170.000 untuk ukuran sedang. Ini laptop yang kecil muat masih muat. Notebook masih muat nih. Muat. Nih, masih muat untuk laptop atau notebook yang ukuran 10-11 in. Nih. 170.000. Next, berikutnya, Kak. Yang gede ada buat sekolah. Nah, ini yang gede banget. Nah, ini. Isinya dalamnya sama, cuma satu ruang ya. Yang satu ruang sama ini, belakang lah. Sama yang lebarnya depannya sama. Ini yang ukuran besar, nih. Laptop muat. Laptop muat, buku-buku paket yang besar muat. Berapa, Kak, kalau yang untuk ini, yang besar ini? 95. 195, mending beli ini kemarin beli lagi. Tadinya aku lupa. Ini 195 ya. Kalau pakai sulaman 225. Kalau pakai sulam 225.000. Nih, tas resleting yang ransel besar. Ini untuk sekolah. Muat banget ini ya. Kalaupun untuk mudik nih, tas-tas buat keperluan baju anak ini muat ini. Nah, cocok nih buat mudik. Nah, tuh. Untuk tanya soal ini, Kak, apakah sudah terdaftar mereknya? Sudah, mereknya sudah terdaftar. One tuh. Sudah terdaftar. Jadi, One Key sudah terdaftar. Kalian nggak perlu khawatir, misal ini mau dibawa ke luar negeri pun juga nggak masalah ya. Karena dia bukan barang plagiat atau barang tiruan lah sebutannya ya. Barang KW bukan. Ini asli. Ya, jadi aman untuk dibawa kemana aja. Mau ke luar negeri, mau apa, nggak masalah karena jadi ini bukan khasnya One Key itu ininya mesti zigzag tuh itu ciri khasnya. Ciri khas punyanya One Key adalah dia ada jahitan, bukan jahitan, apa ini, motif ya, jahitannya motif ya. Oh, jahitannya motif zigzag seperti ini. Nah, itu khas, bisa dilihat nanti hasil semua produknya One Key semuanya zigzag. Nah,
Kalau boleh tahu alasannya kenapa dibikin zigzag sih Kak? Atau hanya untuk identitas aja, ataukah hanya variasi aja, ataukah memang ada, kalau zigzag itu lebih kuat atau gimana? Pertama kan dia lebih kuat karena kan seharusnya jahitnya kanan sama kiri kalau nyambung. Saya ingin yang cepat aja. Oh gitu, pengerjaannya lebih cepat. Juga beda dari yang lain, kan ada dari Jogja, tapi mereka juga punya sih produknya. Mirip tapi nggak sama. Jadi saya membedakannya ya ini, saya pakai motif ini biar beda. Oh itu udah menjadi hak patennya, ya. Bukan sih? Udah jadi hak paten. Ciri khas aja sih. Kalau jadi paten kan enggak. Belum. Dipatenkan cuma merknya aja. Oh gitu. Ya semoga bisa dipatenkan kan biar jadi, oh yang memang one key itu hanya satu, kalau sampai ada yang niru dia akan kena sanksi ya, kayak gitu. Bismillah, semoga disegerakan lebih dipatenkan. Ya ini yang gede tadi 190 ya, ransel 195, ransel yang gede ini ya. Ransel warnanya juga macam-macam sesuai dengan keinginan kalian, bisa custom ya, mau pakai sulam bisa, motif dengan modifikasi batik juga bisa ya Kak ya. Bisa nih ya, ini tasnya seger loh warnanya tuh. Oke, dan kemudian ada apa lagi Kak? Makan selempang tapi beda ukuran aja sih nih, beda ukuran, dia lebih tebal, biasanya ibu-ibu untuk mengaji. Nah nih sling bag nih, tapi ini enggak notebook, muat ya ini kayaknya? Muat ini nih. Adiknya, ukuran kecilnya. Warnanya kebetulan coklat semua. Iya. Karena warna favoritnya orang-orang. Best seller warna coklat ya memang? Iya, warna-warna coklat, merah, hitam. Oh gitu. Yang netral. Nih, ini namanya tas apa Kak? Sling bag. Sling bag. Ya, sling bag. Sling bag yang medium ya? Besar. Besar. Oh besar. Oh ini yang medium. Medium itu ada yang kecil, ini yang kecil. Betul loh, warnanya coklat semua ini. Nah, oh, kembaran gitu kan. Nah, ada sini kembarannya. Oh, itu ada. Iya, ada. Kembaran sama dompetnya besar. Nih. Ini yang kecil, ini yang medium, ini yang besar. Nah, ini yang besar, ini untuk notebook muat masuk ini. Jadi bisa kayak buat tas kerja juga bisa sih, bisa muat ini ya. Kalau pakai swing bag nih, ini bisa. Ini yang kebetulan ada yang polos ya, ada juga yang ini ya Kak, motif dengan sulam pita, request batik juga bisa. Nih ini yang sling bag besar. Untuk sling bag besar harganya berapa Kak? Ya ini saya nyontek dulu, nggak ada ternyata. Harganya 145. 145 ya, untuk sling bag yang besar. Ini satu ruang nih. Tetap ya, dalamnya juga ada apa itu namanya? Ada satu resleting di dalamnya ini untuk penyimpanan, dan di sini juga ada untuk penyimpanan lain. Bisa untuk power bank, charger, HP juga muat, dan di sini bisa dimasukin untuk apa ya? Laptop atau bukan laptop, Deng? Buku, notebook. Kemudian tabletnya Apple apa MacBook itu juga muat ya, Pak ya, MacBook. Bisa, muat. Muat nih. 145 untuk yang besar. Yang medium tadi 130. Mediumnya 130. Lebih tebal kan ini ya. Satu ruang. Tapi lebih lebarnya lebih tebal. Oh, gitu. Kalau ini tetap satu ruang. Dua ruang. Semua tas maupun itu sling bag, ransel, semuanya ada bagian dalam lagi ya Kak ya? Ada bagian ada dalamnya lagi ada. Jadi gak perlu khawatir dalamnya polosan, enggak, tetap ada. Ini kayak ini ada tempat lagi, ruang lagi, ini buat nyimpen HP, nyimpen powerbank atau charger. Ini buat nyimpen dompet, nyimpen duit, kayak gitu di dalamnya ini ya. Ini yang untuk medium, tadi yang untuk ini yaitu harga 75 yang polos kayak gini. Kalau ada yang motif motif sulam pita 105 ya. Nah, ini contohnya kayak gini. Ya. Nanti untuk pemesanan bisa langsung order ke WA ownernya, nanti akan kita taruh di deskripsi box ya. Atau kita juga akan cantumkan IG dari Gria One Key, kita cantumkan juga ya. Nih. Oke. Okay.
Berikutnya ada lagi kak koleksinya? Masih banyak sih. Oh banyak banget sebenarnya. Stoknya yang ada aja. Ini dompet. Biasanya kalau pengen simpel bawa dompet doang. Nah ini biasanya kan juga ada nih kalau cowok kan biasanya polos tanpa ada ini ya. Ini kan lagi ini dompet kayak gini apa sih dompet apa namanya? Itu segini memang. Iya. Dipegang gini biasanya. Tuh cewek cowok biasanya pakai nih. Apa ya? HP, dompet. Kartu-kartu ya kan di dalamnya. Nah ini dalamnya ya dua ruang nih. Nah ini cowok juga bisa kok pakai ini tanpa motifnya aja warnanya sesuai keinginan tanpa ada sulamnya juga bisa ya kayak gitu nih. Ini dengan apa keychainnya nih kalau ini ya apa mbak? Pulsin, kulit sintesis. Kulsin talinya. Kulit sintetis nih. Iya. Nih, biasanya kan dipegang kayak gini. Iya. Tuh. Sekarang seperti itulah ala Korea. Ala-ala Korea nih. Kalau ini harganya berapa, Kak? Dengan motif sulam? 75. Udah dijamin awet kalau ini di produknya One Key ini aku tahu pasti memang aku pernah punya produknya. Dan tadi udah dari Kak Silka Dina Amalia juga udah kasih testimoni langsung ya. Ini bahwa produknya awet dan kuat nih. Pokoknya ini bisa muat diisi apapun kecuali diisi dosa jangan. Jangan dibuang saja. Dosanya dibuang aja. Nih yang oh ini tadi udah. Ya. Sebenarnya produk One Key itu ya, banyak macamnya ya, Kak ya. Nah, kecilnya, dompet kecilnya. Ini dompet kecil, nih dua ruang nih. Nah, ini. Ini bisa disesuaikan dengan warna matching tasnya ya, Kak ya. Kalau mau satu set bisa. Nih bisa satu set kayak ini. Ini tasnya, ini dompetnya. Ya, cakep. Cakepnya. Ya Allah. Nih, bahkan nanti sampai gantungan kuncinya pun bisa sama. Bisa request. Nih, kalau dompetnya ini ada dua ruang. Nih. Bisa request tiga ruang juga. Tiga ruang juga bisa, ya. Ini kayak gini. Nah, ini resletnya. Pakai yang star. Berapa Kak kalau untuk ini Kak? 40.000. Nih. Murah banget ini. Kita ngomong gaya-gaya ala Mas yang habis ketangkep. Murah banget. Murah banget semuanya ini ya. Enggak sampai MM-an. Enggak perlu beli MM-an. Kalau MM-an kita buka gini sret gitu berasa banget kalau ini awet dijamin. Meskipun sering buka tutup ya. Awet banget. 40.000 untuk dompetnya. Bisa beli satu set dengan ini tasnya. Tuh. Cakep kan? Nanti dapat diskon lagi. Ada diskon lagi untuk pembelian satu set, jangan khawatir ya. Hai. Ya, ini silakan yang mau beli, jangan lupa kunjungin dan follow IG-nya Gria One Key. Di situ ada produk-produknya. Di situ juga ada boleh disebut katalog juga ya kayak di situ ya. Nah, katalognya ada di IG Gria One Key. Pengiriman dari Mojokerto nanti akan menyesuaikan dengan pengirimannya. Ada juga di Shopee, Tokopedia. Jangan khawatir, ada yang lagi berburu free ongkir silakan. Mumpung belum overload ya. Dan pemesanan ditutup tanggal Hamin 7 Lebaran. Beliau udah tutup untuk pemesanan ketupatnya ini ya. Ini ketupat. Oke. Nah, untuk tanya-tanya lagi dong Kak, untuk produk-produk kayak gini sejauh ini apakah pernah nih ada komplain misal Kak ini kenapa kayak gini, pernah ada komplain gak sih? Pernah dulu awal-awal kan saya belum begitu paham pernak-perniknya okay. Tas ya. Saya beli itu yang untuk ininya itu yang tipis, saya gak tahu. Terus mereka beli, komplainnya itu dia patah. Oh patah. Iya patah. Oh bagian ininya ya teman-teman. Tapi sekarang udah sekarang apa sudah itu namanya diperbaiki dan dia menggunakan yang lebih tebal seperti tebal ini. Nah. Dan awet dan kuat. Tuh. Jadi kualitas itu penting ya. Tuh. Jadi jangan bilang kalau itu jangan mahal dong, kemahalan. Hey, pulgoso. Jangan bilang kayak gitu, tapi kita lihat detailnya seperti apa. Kekuatannya seperti apa daripada kalian beli yang bermerek ya kan tapi dengan kualitas yang sama buat apa mending beli yang
ini juga bermerek, mereknya Wanki. Dia sudah terdaftar juga. Tapi juga kekuatannya juga maksimal, bisa awet kayak Mbak Reni tadi, pasnya 6 tahun lebih nih. Padahal dipakai tiap kali dia keluar untuk mukena, buat isi apapun deh, dia muat kuat. Jalan-jalan. Sampai sekarang dia masih kokoh nih. Nih ya. Nah, ini ya. Dia masih kokoh banget. Tuh. Cucinya juga gampang kok, tinggal diputar gitu cuci juga. Bisa dicuci, enggak perlu repot-repot ya. Tanpa takut terkelupas, dan perawatannya juga mudah banget ini, ya. Tuh. Apa sih Mbak yang mendasari aku mau bikin tas ini nih, apakah mungkin memang kebutuhan awalnya kebutuhan atau hanya sekedar aku lihat itu ada produk menarik tuh, gimana? Kepengin apa ya? Menjual sesuatu yang unik, membuat sesuatu yang unik yang orang lain, yang beda dari orang lain. Kan kalau tas-tas kain udah banyak. Iya, Oke. Saya juga suka yang unik-unik sih. Saya suka, jadi saya coba ini. Saya juga suka koleksi tas dulu sebelum saya bikin ini. Tas saya banyak macam-macam, beli ini, beli itu. Terus akhirnya saya itu tadi bikin sendiri aja. Jadi untuk akhirnya nemu tas ini memang awalnya ide sendiri. Iya, ide sendiri kan. Saya itu berdua sama Mbak. Jadi dia tuh juga kadang ngasih ide. Bikin ini, bikin tas aja gitu. Oh gitu. Ya, awalnya akhirnya saya beli yang itu tadi. Awalnya beli yang tempat kecil itu ya. Terus dilihat-lihat kok ada model lain. Lalu saya coba, ibaratnya ini kain. Jadi saya buat seperti kain, saya buat bentuk tas. Gitu. Nah, kenapa produk Wangi semuanya dari Resetek? Karena dia memiliki keunikan. Ya, jarang ada yang make. Kayak gitu. Tapi kalau apa tuh namanya untuk kayak kemiripan dijamin enggak inilah, enggak ada yang sama. Karena kan kadang orang kan warnanya pengen mau yang beda. Kita pakai kualitas yang bagus, resletingnya yang YKK. Tuh, kualitas resletingnya yang bagus ya. Rata-rata yang lain ya, bukan menjelek-jelekkan ya, tapi yang lain itu pakai Amco. Oh, gitu. Jadi berpengaruh ya kekuatan dari resleting itu juga ya. Kayak gitu. Nih. YKK. Ini menggunakan yang resleting YKK, jadi kualitasnya udah terjamin mutunya. Tuh. Ya. Warnanya juga bagus-bagus ya, Pak ya, warnanya. Ngejreng-ngejreng. Saya usahakan semua warna itu ada. Tuh. Nih kayak gini. Soft ini warnanya dusty pink sama magenta. Oh, magenta. Magenta dan ungu muda. Magenta dan ungu muda ini kayak gini. Nih. Oke. Jadi teman-teman gak usah khawatir kalau mau beli atau apa, nanti kita akan sekali lagi masukkan kontak WA beliau di deskripsi box dan juga alamat Instagramnya. Jadi kalian mau pesen, mau tanya-tanya langsung ke ownernya aja ya. Karena di rumah belum saya upload semuanya. Tuh, semuanya belum diupload, sabar ya. Pasti akan diupload, dan di sini juga Rumah BUMN akan menyediakan produk-produk yang lain yang lebih bagus-bagus lagi, karena memang di Rumah BUMN adalah produk UKM yang sudah melakukan banyak apa ya? Inovasi dan perubahan ya, dari pertama kali gabung dengan Rumah BUMN ya, Mbak ya. Dari mulai pelatihan juga pernah mengadakan bareng Rumah BUMN. Kemudian sampai ada bazar juga pernah ya dulu ya. Nah, kayak gitu. Ini untuk pesan-pesan terakhir dong, Kak. Harapan untuk Rumah BUMN ke depan gimana? Lebih banyak kegiatan offline sih. Soalnya saya suka offline ketimbang online. Oh, gitu. Iya, karena dulu kan ada pandemi ya. Ada pandemi kan online terus. Iya. Pengen offline kan biar bisa ketemu sesama online. Nah, untuk berbagi sharing ya untuk sama teman-teman juga kayak gitu. Terus untuk harapan Wanki ke depannya dong. Siapa tahu nanti kan teman-teman mengaminkan harapan-harapan Wanki ke depannya. Usahanya lebih maju lagi usahanya. Punya toko sendiri. Amin, punya toko sendiri. Sama-sama Mbak tokonya. Terus sekarang juga kita punya galeri sih, galeri bersama komunitas. Oh, di MCC itu ya? Iya, namanya Gubuk Craft. Gubuk Craft, ada IG-nya kan? Ada, Gubuk Craft namanya. Gubuk Craft, nah, di situ terupload produk-produk teman-teman komunitas semua, ya? Semua komunitas di situ, craft. Khusus craft yang menjadi anggota. Sama bahan juga, bahan-bahan misalnya di Mojokerto, suka cari bahan untuk craft, di situ ada. Oh. Apakah itu hanya anggota MCC atau kan memang
seluruh Indonesia juga ada? Enggak, itu anggota Semojokerto Raya. Oh, Semojokerto Raya. Kota maupun kabupaten? Iya. Boleh masuk, siapapun boleh masuk. Selagi dia di Mojokerto ya? Iya, domisilinya Mojokerto, namanya aja Mojokerto. Iya, benar. Karena di Mojokerto itu ada dua ini ya, dua wilayah, yaitu kabupaten sama kota, ya kak ya. Tapi kalau MCC ini tidak menutup kemungkinan bagi teman-teman maupun kabupaten maupun kota bisa gabung di situ ya. Nah, itu teman-teman yang ada di Mojokerto yang pingin atau punya ide kreativitas bisa gabung dengan MCC atau Gubuk Craft ya namanya. Gubuk Craft nama galerinya. Nah, Gubuk Craft itu untuk galerinya, tapi untuk komunitasnya yaitu MCC Mojokerto Creative Crafter ya di situ. Oke. Pernah bikin acara di RKB juga. Iya, dulu pernah ada kegiatan di RKB juga. Dulu namanya RKB sekarang RB. Iya, kayaknya hilang. RB rumah BUMN gitu doang. Kalau dulu kan rumah kreatif BUMN, sekarang rumah BUMN. Oh ya, sedikit sharing dong testimoninya setelah bergabung dengan rumah kreatif dulu tahun 2018 ya? Iya, udah lama banget. Iya, 2018 sebelum pandemi jauh itu. Sebelum si corona menjelma. Testimoninya dong. Testimoninya ya, kalau nggak di RB ya saya nggak bisa gini terkenal. Wih, cakep. Terus ilmunya kan belajar online misalnya. Waktu itu pernah belajar YouTube. YouTube pernah. Belajar marketing pernah. Saya ambil ilmunya, saya terapkan di training di saya. Oh. Hasilnya seperti ini. Alhamdulillah. Terima kasih Mbak Reni. Pernah. Oh iya, pernah ya foto produk dulu ya. Kemudian juga pernah yang pelatihan sama Shopee, pernah ikut pernah, juga kan? Iya. Kayak gitu. Karena itu makanya saya bisa punya marketplace Shopee. Ya. Shopee. Ya. Okay. Dan ini kemarin kita juga ada pelatihan TikTok. Itu kemarin udah. Aduh. Tapi kita akan ada batch keduanya, jadi jangan ketinggalan, kita juga kemarin jualan juga di TikTok. Ya, jualan di TikTok menggunakan TikTok seller dan juga TikTok yang biasa, jadi bisa terintegrasi. Nah, kayak gitu. Boleh. Jangan lupa ya ikut ya nanti waktu kita ngadakannya. Offline kok itu kita ngadainnya. Iya, jadi jangan khawatir, online-nya udah berkurang karena juga corona udah mulai menghilang, tapi tetap kita akan stay safe, jaga jarak ya, tidak terlalu banyak peserta, jadi biar lebih intens juga kayak gitu. Oke, terima kasih ada waktu atas waktunya Mbak Reni. Kita udah acak-acak ini galerinya. Kita lihat dulu ya nih. Nah, kita putar balikan dulu nih. Nih. Nah, kalau workshopnya di sini ya Mbak ya? Workshopnya di Jalan Raya. Oh, di Suko. Iya ya, oke. Nih. Nih yang dompet coach. Oh iya, hari Minggu Wanki ada di Suro Dinawan ya. Tuh, di CFD-nya nih. Lokasinya depan Pertamina. Pertanian. Pertanian. Depan Dinas Pertanian Kota ya, lokasi Nih. Ini yang untuk dompet koin, ini yang pouch, ini yang tas. Nah. Tuh. Ini yang angpau. Angpau zipper-nya. Nih ya. Nih. Ini yang tasnya lagi. Warnanya banyak banget pilihannya tuh. Dan ini tas yang dengan sulam pita, ini anyaman, kemudian ini yang ransel besar, ini yang ransel kecil. Nah. Oke, terima kasih teman-teman yang sudah nonton ya, dan terima kasih buat Mbak Reni yang udah mau diganggu sama rumah BUMN untuk live-nya. Diganggu, seneng malah. Alhamdulillah seneng ya, semoga bermanfaat live kita ini dan semoga laris manis. Amin. Produknya dibeli oleh sampai keluar pulau, sampai luar negeri ya, tapi amin. Tadi katanya sudah sampai ke Hong Kong produknya, alhamdulillah. Dan semoga sehat selalu semua yang udah nonton. Jangan lupa untuk pesanan nanti langsung ke deskripsi box, kita langsung kasih WA-nya Mbak Reni dan IG-nya Gria Wanki. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum. Dah.